Oke, jadi kali ini aku akan nge-review sama ngejelasin tentang produk Viva. Jadi ini tuh adalah produk pembersih wajahnya dari Viva. Kalian tahu sendiri pasti. Ini adalah milk cleanser sama face tonicnya dari Viva. Jadi aku tuh udah sediain semua variannya di sini. Aku akan tunjukin satu-satu ya. Oke, satu. Kita akan mulai dari milk cleanser sama face tonic yang green tea. Oke, aku akan baca manfaatnya ya. Jadi yang milk cleanser green tea ini itu susu pembersih untuk merawat kulit normal dan berjerawat, mengandung ekstrak green tea sebagai antioksidan dan tea tree oil yang membantu melawan bakteri penyebab jerawat, membersihkan wajah serta leher dan dari kotoran, minyak dan sisa make up dengan maksimal. Jadi ini tuh buat kalian yang berjerawat. Kalau face tonicnya sih hampir sama ya, tapi emang bedanya ini tuh buat penyegar untuk merawat kulit normal dan berjerawat, mengandung ekstrak green tea, antioksidan, tea tree oil, membantu melawan bakteri penyebab jerawat. Jadi emang cuma sama aja, bedanya ini tuh pembersihnya, ini tuh penyegarnya. Jadi ini tuh cocok buat kalian yang berjerawat. Dua. Oke, kita akan lanjut ke varian yang milk cleanser dan face tonic yang cucumber atau yang timun. Jadi kayak gini, aku langsung baca aja. Jadi buat yang milk cleansernya, ini tuh susu pembersih untuk merawat kulit berminyak, mengandung ekstrak cucumber yang membantu mengurangi minyak berlebih, membersihkan wajah serta leher dari kotoran. Lalu ini tuh sama, bedanya ini tuh penyegar ya. Ini tuh merawat kulit berminyak, mengandung ekstrak cucumber dan pore tightening agent untuk mengurangi minyak berlebih dan meringkas pori. Jadi ini tuh kalau yang cucumber ini tuh cocoknya buat kalian yang mungkin mukanya berminyak banget gitu. Jadi kalian lebih milih ini aja daripada yang lemon tadi, daripada yang green tea. Oke, langsung lanjut aja ya. Yang ketiga. Oke, yang ketiga itu aku akan lanjut ke yang bentar, aku milih ya. Milk cleanser yang lemon sama yang face tonic lemon. Jadi aku langsung baca aja ya. Ini jadi itu milk cleansernya yang lemon itu adalah susu pembersih untuk merawat kulit berminyak dan berjerawat, mengandung ekstrak lemon yang mengurangi minyak berlebih dan membantu melawan bakteri penyebab jerawat. Lalu penyegarnya juga sama, ini tuh penyegar untuk merawat kulit berminyak dan berjerawat, mengandung ekstrak lemon yang mengurangi minyak berlebih dan membantu melawan bakteri penyebab jerawat. Jadi ini tuh kayak gabungan dari dua produk yang tadi, dari green tea sama yang astringent, dari yang cucumber, iya kan? Jadi ini tuh bisa mengurangin minyak dan juga ngurangin jerawat. Jadi kalau kalian punya masalah keduanya, kalian bisa pilih yang lemon. Oke, lanjut ya, kita cepet aja. Produk yang keempat. Oke, aku akan milih yang milk cleanser sama yang face tonic spirulina. Aku nggak tahu sih sebenarnya spirulina itu bentuknya kayak gimana aslinya, tapi kayak terkenal banget gitu nggak sih spirulina itu. Oke, langsung aku baca aja ya. Jadi yang milk cleanser spirulina ini itu adalah susu pembersih untuk merawat kulit normal atau kering, mengandung ekstrak spirulina yang berperan penting dalam proses peremajaan sel kulit, membersihkan wajah serta leher dari kotoran, minyak dan sisa make up dengan maksimal. Lalu yang ini penyegarnya, yang face tonicnya itu penyegar untuk merawat kulit normal atau kering, mengandung ekstrak spirulina berperan dalam proses peremajaan sel kulit. Jadi yang ini, yang spirulina ini untuk kulit kalian yang kering. Jadi kalau kulit kalian kering, kalian milih ini aja. Jangan sampai kalian milih varian yang untuk kulit berminyak ya. Oke, lanjut lagi. Kita lanjut ke varian yang ini, yang milk cleanser sama face tonic yang gak ada namanya ini. Tapi kok aku kayak menduga kalau ini tuh bengkoang ya, tapi gak tahu sih. Aku langsung baca aja yang ini, yang gak ada tulisannya ya. Jadi yang milk cleansernya ini tuh adalah susu pembersih
untuk merawat kulit normal atau kering, mengandung emolien untuk menjaga kelembutan kulit, membersihkan wajah serta leher dari kotoran, minyak, dan bla bla bla. Lalu yang face tonicnya itu penyegar untuk merawat kulit normal atau kering, mengandung moisturizer untuk menjaga kelembapan kulit dan mengangkat sisa-sisa susu pembersih, menyegarkan wajah serta mengembalikan keseimbangan pH kulit. Jadi ini tuh hampir sama-sama yang apa tadi ya, spirulina. Jadi ini buat kulit yang normal cenderung kering seperti itu. Oke, lanjut lagi ya. Kita ke face tonic yang ada tulisannya bengkuang. Aku nggak tahu, aku nggak dapat yang varian milk cleansernya sih. Aku nggak tahu, aku cuma dapat yang face tonicnya. Jadi aku baca aja ya. Jadi ini tuh penyegar untuk kulit normal, mengandung ekstrak bengkuang dan ekstrak sunflower untuk kulit tampak lebih cerah berseri, mengangkat sisa-sisa susu pembersih, menyegarkan wajah serta mengembalikan keseimbangan pH kulit. Jadi ini tuh untuk kulit normal. Jadi ternyata itu emang beda sih. Ternyata tuh ini sama ini tuh emang beda guys. Jadi ini tuh ada tulisannya ekstrak bengkuang, kalau ini tuh nggak ada. Jadi emang beda ternyata. Dan ini tuh untuk kulit normal, dan ini tuh membuat wajah kalian lebih cerah berseri. Jadi buat kalian yang pengen cerah, pengen putih gitu, kalian pakai ini aja. Oke. Oke, lanjut ke yang produk terakhir adalah air mawar. Jadi menurutku ini sih produk emang udah terkenal banget kalau yang air mawar ini. Jadi kayak gini. Air mawar, penyegar yang mengandung ekstrak bunga mawar untuk menyejukkan dan menyegarkan kulit, sekaligus memberikan sensasi kelembutan aroma mawar. Jadi ini tuh kayak ya ekstrak bunga mawar gitu, yang fungsinya cuma menyejukkan dan menyegarkan kulit, lalu memberikan sensasi kelembutan aroma mawar. Jadi gunakan pipa air mawar sebagai campuran lulur dan masker. Jadi ini tuh buat biasanya buat campuran lulur dan masker gitu. Jadi kalau misal kalian itu ada masker bubuk gitu kan, kalian bisa campurin sama air mawar ini. Jadi ini tuh fungsinya cuma untuk menyejukkan dan menyegarkan kulit dan memberikan kelembutan dan aroma mawar. Jadi kayak gitu. Oke, jadi kalian bisa bedain sendiri kan dari banyak produk ini tadi, kalian pilih yang mana sesuai dengan kulit kalian. Oke, berhubung aku tuh baru pakai yang varian lemon, jadi aku nanti akan praktekin cara pemakaiannya, tapi yang varian lemon aja ya, yang ini. Oke. Ya, kita tuang secukupnya. Kita oleskan. Sampai merata ya. Jadi kita oleskan terus sampai meresap ke kulit. Oke, jadi kalau udah lumayan meresap kayak gini, aku langsung bersihin pakai tisu. Jadi ini tuh pakai tisu dulu, belum dicampur sama face tonicnya ya. Jadi cuma tisu, bener-bener tisu, langsung buat bersihin wajah. Oke, jadi kalau kalian udah pastiin muka kalian itu udah bersih dari milk cleansernya tadi, kalian bisa langsung cuci muka lagi pakai air aja, biar kayak lebih bersih gitu loh, kayak double bersih gitu loh. Jadi, nah ini waktu aku udah bilas pakai air, jadi basah semua, maaf tadi kena air. Nah kalau udah kalian cuci muka pakai air gini, itu aku lanjutin pakai yang face tonicnya. Jadi kalian ambil tisu lagi, kalian kasih face tonicnya, lalu kalian bersihin ke muka lagi. Jadi triple cleanser, jadi bersih banget. Jadi gini, kalau aku sih pakainya banyak ya, langsung segini.
Lalu aku langsung olesin aja ke muka biasalah. Oke, jadi ini aku udah selesai ngebersihin juga. Aku udah selesai ngebersihin pakai face tonicnya. Dan menurut aku emang muka aku emang terasa lebih bersih sih. Tapi buat kalian yang mungkin kayak aku, masalahnya kayak aku, bekas jerawat kayak gini, ini tuh produk emang menurutku nggak terlalu ngefek buat ngilangin bekas jerawat. Jadi buat kalian yang mau ngilangin bekas jerawat juga, mungkin kalian perlu produk lain dengan bahan aktif yang lebih kuat atau gimana gitu. Jadi ya ini tuh emang produk cuma cocok buat ngebersihin muka aja. Jadi menurut aku kayak gitu sih review aku. Jadi ya untuk harga semurah ini tuh udah bagus banget buat ngebersihin muka, dan rasanya itu emang seger banget gitu loh di muka. Jadi ini kayak pembersih dan penyegar gitu. Tapi kalau untuk ngurangin bekas jerawat, menurut aku belum sih. Oke, jadi itu tadi review aku. Jadi menurut aku itu, aku tadi kan pakai yang varian lemon kan, dan menurut aku itu dan itu tuh belum terlalu bisa mengurangi bekas jerawat aku. Tapi kalau untuk soal ngebersihin muka itu, menurut aku udah bagus banget, udah kayak serasa bersih banget muka aku. Dan untuk harga segitu, harga sekitar 5.000-an, 6.000-an seperti ini tuh emang udah best banget sih menurut aku. Ini adalah kayak pembersih wajah ter the best di harga segitu gitu loh. Jadi ini adalah buat kalian yang pengen skincare murah, pengen pembersih wajah murah, tapi bener-bener berefek, bener-bener bagus efeknya, kalian bisa milih Viva Milk Cleanser sama Face Tonic ini. Jadi bagus, review aku bagus, tapi emang kurang nendang aja gitu buat bekas jerawat. Walaupun emang di klaimnya yang lemon itu emang untuk kulit berminyak dan berjerawat, tapi kalau buat ngurangin bekas jerawat menurutku kurang sih. Oke, jadi kalian, buat kalian kalau pengen channel ini berkembang dan aku juga makin semangat lagi buat video lagi, kalian jangan lupa buat like, comment, dan subscribe ya, karena yang pun subscribe itu gampang banget dan gratis guys. Jadi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.